Setelah kita sampai di Bandung dan makan siang di restoran Padang tadi, Simpang Raya, sekarang kita jalan-jalan lagi nih. Mau menuju ke daerah Lembang nih. Kita ikutin jalannya karena kita mengikuti dari Google Map. Dan kita sampai di sini nih, Lembang Park and Zoo. Wow, ini tempatnya seperti apa ya, Lembang Park and Zoo? Pasti seru banget nih guys. Nih tempat parkirnya. Dan kita sudah masuk ke dalam sini nih. Mau parkir dulu. Kita sudah ada di daerah sini nih, daerah Lembang. Kita berada di Lembang Park and Zoo. Kita mau lihat hewan-hewan yang ada di dalam sini bersama Bekasi. Stay tune ya. Sekarang saatnya kita turun dari mobil menuju Lembang Park and Zoo. Nih, kadang parkir di sini itu lumayan ramai di sini, dan kita mau beli tiketnya. Bekas sudah siap dan kita menuju ke loket penjualan tiket Lembang Park and Zoo. Tuh, wow, ramai banget ya. Nah, hiasan-hiasannya tuh. Kalau mau tahu harganya, ini harganya. Oke, sekarang kita sudah masuk di dalam Lembang Park and Zoo. Kita jalan-jalan ya. Kita mulai adventure hari ini di Bandung bersama Baby Kasih dan Papa Dave. Tuh, sini banyak jualan-jualan kayak itu cotton candy atau rambut nenek. Nah, kita ke bawah ya. Ada apa aja ya di bawah? Tapi kita lihat peta dulu. Ini dia peta-petanya nih. Lokasinya yang ada di Lembang Park and Zoo. Banyak juga ya. Ada kafenya, ada fasilitasnya, ada wahana-wahananya. Oh, pokoknya banyak banget deh. Tuh bisa meet and educate about animals. Dan kita mulai yuk jalan ke bawah. Di bawah sini kita akan menemukan tempat penyewaan alat transportasi kayak gini nih guys. Tuh, Baby Kasih senang banget ngejar ini nih burung tuh. Tuh, di sini kita ke Tiger Enclosure sama Lion Enclosure alias kandang macan dan kandang singa. Kita masuk ke dari sini nih guys tuh. Yuk kita masuk yuk ke dalam sini yuk. Ada apa aja sih selain ada kandang macan dan kandang singa di sini? Nah, menuju ke kandang macan dan kandang singa, kita akan melewati food court ini nih guys. Tuh, kalau kita lihat sebelah kanan nih, ada makanan ini nih, restoran ini. Terus di sebelah kiri sini ada restoran ini nih, mari makan. Yaudah deh, kita lihat dulu yuk kandang singanya yang ada di sini nih. Kira-kira singa apa ya yang ada di sini ya? Tuh, kelihatan nggak tuh singanya tuh? Tuh, warna putih singanya ya. Oh, ini dia nih, singa putih bener nih guys, atau white lion namanya Blondie dan Snowy dari Afrika Selatan. Tuh guys, tuh singanya lagi tiduran di atas sini nih guys. Terus di sampingnya ada harimau Benggala atau Bengal Tiger dari India. Tuh, sepasang cowok dan cewek. Mereka lagi duduk-duduk aja di sini nih guys. Nih, yang satu lagi tiduran sih guys. Wow, harimaunya di depan kaca langsung. Dan setelah kita melihat harimau, kita akan menuju ke atas melihat-lihat apa aja yang di atas. Ternyata ada ini guys, tuh jualan es krim, ada taman-tamannya juga. Ada ini nih guys, kalian yang bagi yang suka ice cream, kalian bisa order di sini. Tuh, namanya sandwich sausage, ada juga friesnya juga. Itu juga di sini ada jualan makanan ini nih guys tuh, dan kita bisa menuju ke tempat ini guys, ke tempat kita bisa bermain dengan kucing.
bagi kalian cat lovers, kalian bisa datang ke sini nih guys. Nih gue tunjukin tempatnya seperti apa. Atas ini tempatnya luas banget tuh, ada kayak kastil-kastilan yang besar. Yuk kita beli minuman dulu nih guys tuh, terus kita lanjut jalan ke area selanjutnya. Di sini harus menerapkan protokol kesehatan, pakai masker. Terus di sebelah sini ada dua orang menunjukkan koleksi ular mereka tuh guys. Dan kita menuju ke area burung, dan di depannya ada patung Batman dengan mobilnya tuh guys. Terus ada burung kakatua atau parrot di dalam kandangnya. Nah, dimulai dari pertunjukan atau showcase dari burung-burung yang ada di sini. Pertama ada burung cendrawasih yang ada di uang-uang tuh guys. Ini letaknya di daerah Irian burungnya. Terus selanjutnya ada burung kasturi raja dari Papua ini juga. Wow, burungnya eksotik banget, warna merah tuh guys. Tuh. Terus ada cendrawasih. Ini yang dilindungi nih cendrawasihnya ini. Tuh, cendrawasih. Samping itu juga ada cendrawasih Victoria dari Australia. Bentuknya seperti ini guys tuh. Terus ada juga burung ini nih, tukang toko yang banyak di kartun-kartun nih guys tuh. Terus ada burung, wow besar banget nih burungnya guys. Kira-kira ini burung apa ya? Burung bangau tong-tong tuh guys. Terus ada burung ini, ada burung beo yang bunyinya agak sedikit nyaring. Terus ada burung ini nih guys tuh. Wow, warnanya oranye sama merah sama kuning tuh guys tuh. Ini ada burung yang lainnya juga. Pokoknya berbagai macam burung ada di Lembang Park and Zoo. Kalian bisa lihat, terutama untuk kamu yang pecinta burung, kalian bisa datang ke sini. Sampai-sampai di tempat ini tuh ada nih kandang besar banget. Kita bisa masuk di dalamnya tuh, banyak banget burung-burung yang dilepas kayak begitu aja, dan kita bisa bermain sama burung-burungnya. Tuh. Burungnya bisa dihinggap di tangan, di kepala. Nah, ini nih burung merak, merak dari India, spesial dari India. Bentuknya sangat cantik banget nih guys tuh. Ada merak hijau juga seperti ini guys. Ini dia burung meraknya, tapi burungnya itu tidak lagi memekarkan bulunya. Terus ada burung jenjang mahkota abu, crown crane di sini guys. Kita lihat ya bentuknya seperti apa. Wow, lagi makan nih. Nah, ini dia nih crown. Kenapa ada crown? Karena di kepalanya tuh seperti ada itu tuh mahkota. Wow, pokoknya banyak banget deh. Kalau kalian suka bawa anak-anak kalian untuk mengedukasi tentang binatang-binatang di sini, mengenai burung atau binatang apa aja, kalian bisa datang kok ke Lembang Park and Zoo. Letaknya di Lembang, di Bandung. Terus ada ini nih guys tuh, burung seperti burung elang gitu guys. Burung di sini ada juga nih tupai tiga warna seperti ini guys, atau Brevo's squirrel. Terus ada juga binturong Sumatera yang sejenis dengan musang dan bentuknya besar banget kayak gini nih guys tuh. Wow, besar banget. Terus ada juga hewan Amerika Selatan namanya alpaka. Bentuknya seperti ini nih guys tuh. Nah, baby kasih masih ini banget nih. Oh, ternyata ada kuda nih. Tuh guys. Wow, baby kasih berani mau foto sama kuda tuh, kudanya. Sini ada kayak semacam tempat khusus untuk angsa-angsa burung-burung, dan di
sini ada angsa putih dan angsa hitam seperti itu tuh, black swan guys. Ini ada juga burung dari luar negeri kayaknya ya guys, hehehe, gak begitu tahu. Pokoknya bentuknya unik dan sepertinya nggak ada di sini guys. Nah ini ada kolam kayak gitu tuh, kita bisa foto tengah-tengahnya dan kita jalan. Nah kita akan melihat, wow ada ini nih guys, rusa yang dari luar negeri. Terus ada juga rusa timur, terus ada juga, wow ini rusanya itu guys, tuh ini rusanya kayak yang ada di Istana Bogor ya guys ya, kelihatannya seperti itu ya. Apa sih nama rusanya ini? Nama rusanya rusa tutul atau cital dari India dan juga Sri Lanka. Wow, hewan itu tuh guys, musang pandan atau Asian palm civet. Perfect. Aja ya jalan-jalan kita di Lembang Park and Zoo. Sekarang kita mau lanjut ke tempat lain, ke hotel. Oke, okay. Stay tuned.